Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulurku yang ternak semua, selamat sore. Pada kesempatan sore hari ini lur, kebetulan di daerah saya di Sleman, Yogyakarta itu hujan ya lur, seharian. Akhirnya tadi saya gak sempet cari rumput, akhirnya ya ini panen odot lur. Jadi tadi saya ke sawah ambil odot, terus ini saya tadi pinjam mesinnya Pak Komo. Ini saya apa ini jenenge cacah ya. Saya cacah. Ini murni odot lur. Jadi tadi odot yang seger kondisi kehujanan, harusnya kan dilayukan, tapi wis waktu juga to lur. Waktunya yang buat apa jenenge iki? Dinggo nglayoke, dinggo ngeringke kok suwi, akhirnya ya udah. Ini saya kasih ini. Saya pengen tahu apakah rakus seperti makan rumput atau biasa saja. Kalau biasa saja ya memang berarti nggak bisa menjadi itu ya lur, pakan utama, kecuali kalau di silase atau di fermentasi mungkin ya. Tapi saya jarang menggunakan itu lur. Ini baru kali ini juga saya nyacah. Soalnya tadi Pak Komo itu beli mesin baru lagi, jadi saya coba buat aplikasikan seperti ini. Ini sangat basah ya lur, terlihat sekali. Jadi ini odot segar yang enggak saya campur apa-apa, cuman tadi dapat langsung saya cacah. Setelah saya apa jeringane cacah ya, tak masukin karung itu lur, karung. Terus ini mau saya kasihkan ke domba, apakah mau ataukah tidak ya, kita lihat ya lur. Ini ayo Tiandra. Ya lumayan lur, daripada lumanyun. Soalnya saya benar-benar nggak punya rumput hari ini karena hujan dari pagi sampai sore. Cuma punya odot yang bisa saya panen, ya saya panen. Oke ya lur, ternyata doyan. Ini masih yang cara dini besar-besar ini. Ini posisinya basah. Nah kalau untuk jenis odotnya sendiri, ini saya pakai odot super lur. Jadi odotnya apa, lebih besar-besar tuh lur. Saya juga dulu belinya dari Pak Ahmad Sukron itu di Magelang. Sekarang punya saya sudah banyak. Sudah apa yang ngarang dadi ki apa? Semakin banyak lah. Nah, ini saya berikan ke domba. Hasilnya seperti ini. Ini posisinya enggak di silase, enggak di layukan, enggak difermentasi, cuman saya giling tadi, saya cacah, terus saya berikan seperti ini. Lumayan mah. Ini saya juga enggak ambil kulit pisang lur, biasanya saya akan ambil kulit pisang buat apa? Tambahan toh, pakan tambahan. Enggak tahu ini jantannya ini kenapa ini. Jantannya itu biasa-biasa saja, terlalu anteng. Biasanya ini enggak anteng, apa kenyang apa sakit. Lur. Enggak. Kalau yang betina-betinanya masih lahap. Karena ini saya baru ngasihnya, saya coba sedikit ya, lur. Tapi mau enggak mau ini nanti mau saya kasih banyak. Satu karung mau saya cemplung ke di situ. Durian ya syukur, ora ya. Ya wis. Besok ya diharapkan ya lur. Ini juga mau tak kasih ini.
mau tak kasih odot. Saya barisan tak kombor. Wah, habis lur. Itu tadi tak kombor. Apa? Kulit kedelai. Saya rebus. Terus saya campur probiotik. Oke ya lur. Jadi ini mau dombanya. Berarti saatnya kita tambah lagi lur. Nanti kita kasih banyak. Oke lur, coba kita berikan lagi. Rakus ya lur, ternyata lumayan rakus. Tapi kalau keseringan saya kira juga bosan lur, karena nggak seperti rumput ya. Kalau rumputan variasinya banyak, kalau ini kan memang satu variasi saja. Kira variasi berarti ya. Cuman satu jenis tumbuhan aja, jadinya ya mungkin cepat bosan mungkin. Harusnya memang diselingi pakai rumput yang lain. Oke sedulurku, ini reviewnya, review memberikan odot segar ke domba. Dombanya, kesimpulannya adalah dombanya mau makan tapi tidak begitu rakus kalau menurut saya, karena kalau rumput itu dia lebih rakus lagi, mungkin karena satu hijauan saja gitu ya, nggak ada yang lain. Itu kesimpulannya itu. Kemudian kalau terlalu banyak atau terlalu sering kemungkinan bisa bosan, karena tadi pagi saya juga sudah berikan hijauan seperti ini dan sore saya ulangi lagi, walaupun makan tapi tidak selahap makan rumput gitu lur. Informasi dari saya. Kalau sedulur mau nyoba juga, atau yang mungkin sudah nyoba punya pengalaman lain terkait penggunaan odot, monggo bisa di-share di kolom komentar lur. Kalau saya ya gini aja. Nanti kalau ada yang cara yang lebih jos biar odotnya itu termakan lahap oleh si domba, ya saya dikasih tahu, karena saya juga masih belajar. Nah ini mulai udah bosen. Oke sedulurku, sementara itu ya lur, saya tak lanjut makani, tak selesaikan dulu ini pemberian apa odote, karena saya nggak punya pakan. Belum ya pangan ya dus, ora ya wis sesuk neh. Oke tak biui sing oke saiki. Oke teman-teman semua, seluruh ternak, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe, dan bagikan pengalaman sedulur terkait odot di kolom komentar. Matur nuwun, sampai ketemu di video selanjutnya.